Habis nonton dangdut bikin anak gasruk-gasruk begini aja. Mana mainnya? Siapa namanya mainnya? Ibunya siapa namanya? Ibunya? Mana tunjuk yang mana orangnya? Yang namanya anak segabuk-gabuk. Mari kita merenung, nggak usah ngomong tingkat internasional, nggak usah ngomong tingkat nasional. Sekarang ngomong di skop kita. Kita bicara di Masjid Al-Mubarokah sudah begitu. Itu belum ditanya idgom biguna, belum ditanya idgom bilaguna, belum ditanya idpasabawi, belum ditanya ma'amum, masbuk, belum ditanya ini baru bulan sudah kelengar. Sekarang kamu, kalian mati modalnya anak. Tolong anak-anak, suruh ke belakangnya. Kalau yang banyak, siapa namanya? Suruh ke belakang semua, saya mau serius. Sudah tidak cinta lagi terhadap simbol-simbol Islam. Sekarang lihat di lingkungan kita, berapa masjid yang mengadakan acara seperti ini? Mari, muasa. Sekarang sampean masuk surga, ngandalkan apa? Bulan aja belum apa? Belum ditanya nanti, kamu Islam-Islam, kenapa dengan tetangga akur-akur? Belum ditanya itu. Itu belum ditanya. Baru tanya bulan Islam, udah bisa jawab. Mati ngomong. Kenapa melotot? Melotot-melotot mendir. Sayangnya gak takut. Terus ceramah dari Irian sampai Aceh, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura. Baru pertama kali ceramah dipelototin nenek-nenek begini. Selalu Banteng, Tanjung, anak Jawa, pendiri provinsi Banten. Masalah orang tua diamanati tidak boleh jadi pejabat. Kecuali saudara saya, penting untuk saya jadi kiai. Biar profesor, doktor, pokoknya kiai. Bukan jadi kiai kan bisa ngomeli presiden, bisa ngomeli menteri, gitu kan ya? Dan kursinya kiai banyak, makanya dikasih juga nggak dipakai. Ini termasuk pendiri profesi Banten. Ya manggus gue. Terus sampai terus. Jadi sekarang mari introspeksi, kita baru bulan ditanya enggak jawab. Bagaimana istinja? Bagaimana rukun sholat? Bagaimana wudu? Belum atur dengan tetangga, belum ditanya. Baru satu pasal aja sudah babak belur. Ini kalau lagi ngaji begini kayaknya sadar kalian. Nampak ni planet man. Tapi kalau nama bulan-bulan Kristen, boh. Ini Januari ini masih lama, tapi empet-empetan. 97% TV punya Kristen, sudah ada cara khusus menyambut Natal tahun baru. Tapi giliran Muharram. Sudah tidak ada keadilan terhadap Islam. Karena kita yang salah. Bola, dunia, dua bulan. Musabaqah, tilawah, Al-Quran, tingkat nasional di Bengkulu. Satu pun tidak ada yang menayangkan kecuali TVRI sebelum ini.
Udah aja betul-betul kitanya yang salah. Enggak usah ngomong betul-betul sebabnya apa. Ribut terus, ribut. Ribut gara-gara kunut, gara-gara tahlil, gara-gara imam tidak ada jenggot. Itu mulai yang diributin. Katanya imam tidak ada jenggot yang gak sah. Setan teman kata saya. Ini sekjen ulama, jangan macam-macam lah. Orang lain bagaimana menguasai Islam, bagaimana orang lain menghancurkan Islam. Dari dulu kita diributkan jenggot, celana cingkrang. Ini wilayah saya Banten, jangan macam-macam. Kenapa saya ngomong begini? Biasanya kan Kiai Jakarta sebelum ceramah kan suruh makan dulu biasanya. Nah, ini langsung naik ya lapar ceramah. Bentang-bentang Ali Rahmanya mahasiswa saya cuek aja udah. Ini harus diganti amplopnya kebalik. Udah jangan ribut orang lain bagaimana Islam hancur. Kita dibikin PR, usolik ribut, kunut ribut, terawih ribut, betul? Imam gak ada jenggot ribut. Begitu sok benar sendiri lagi.